Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lur, kembali lagi bersama Lorenzo Electronic. Hari ini kita review ya, kita ada di gudangnya produksi box dari Lorenzo Production. Nah, tukang itu. Kita mau review power terbarunya dari DBG ya. Kita karena distributor utama di Blitar untuk produk dari DBG dan Dixo ya. Hari ini kita review ini produk terbatasnya DBG ya. Ini terbaru dan terbatas, hanya ada sedikit untuk tipe ini. Ini kelas GB. GB double trafo. Nah, ini speknya gila-gilaan juga ya yang dipakai ya. Kelas GB biasanya satu trafo dan speknya seperti itu. Lah, ini malah ada dua trafo. Nah. Sistemnya ini tenang aja, enggak perlu khawatir walaupun ini kelas GB-nya besar. Ini kelas GB-nya masuk ke dalam kelas GB VZ. Nah, jadi berstepper ya. Jadi ada dua tingkatan, nanti jika dipakai belum keadaan maksimal untuk daya yang dihasilkan nanti juga belum besar ya. Baru nanti besar jika teman-teman pakai power DBG DB3.2 ini dengan keadaan maksimal. Nanti ampernya baru keluar besar nanti kalau di supply di struk intinya ya. Nanti volumenya jika di polin ya, nanti baru untuk tenaga dari DBG ini meningkat sesuai dengan stepper yang dihasilkan dari powernya ini ya. Nah, untuk dayanya sendiri ya, kita langsung saja dari spek yang dibawakan untuk di buku spesifikasinya. Nah, ini output powernya ini keluar sampai dengan 3200 untuk 8 ohmnya. Nah, untuk 4 ohm ini keluar sampai dengan 4800. Breednya ini keluar untuk 8 ohmnya 6400 ya. Kalau 4 ohm keluar sampai dengan 9600 ya. Kalau GB pastinya jarang ya kalau dipakai buat breed ya. Biasanya kelas TD hasil dipakai. Nah, frekuensi responnya sama ya, kurang lebih sama. Ini flat 20 Hz sampai dengan 2 kilo ya. Tapi ini penggunaan tetap pakai buat subwoofer saja. Lebih baik dipakai buat subwoofer karena dayanya juga cukup lumayan besar. Ini lebih aman ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bobotnya ya, ini termasuk dalam power long size ya. Jadi ukurannya sudah tidak normal lagi, berbeda dengan power yang pada umumnya ya. Ini kelas TD cuma segini. Ini panjangnya berapa Mas ini ya? Coba Mas. Nah, ini kelas TD. Ini panjangnya normal. Nah, ini sesuai dengan harganya, depan sama belakang ini 61 ya. Nah, ini 61. Nah, ini, kalau yang ini ya, kita coba cek sampai belakang. Nah, ini sampai belakang sampai dengan handle. Nah, ini 71. Nah, ini teman-teman jika pengen ngemal ukurannya ya, kalau mau beli ini terus mau dibuatkan hardcase, nanti ukurannya 71 lunas dari handle sampai dengan belakang ya. Nah, jadi nanti ada toleransi ke depan sedikit, jadi 71,5 atau 72 ya nanti ya. Oke, ini untuk final yang dipakai ya. Ini final make transistor MGL ya, MGL ya. Jadi ini transistor yang dipakai biasanya di kelas TD ya. Ini kelas TD tadi yang kita review ya, kelas TD F9 ini dulu pernah kita review. Ini kelas TD, ini pakai MGL juga. Terus kelas GB ini juga pakai MGL ya. Tipe ini kelas GBL nya ON 21194. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ada 16 set untuk transistor finalnya dengan MGL ya. Terus untuk Elko ini ada dua tumpuk atas bawah dengan ukuran mikronya kecil ini ya. Ini 80 volt untuk mikronya 10.000 kalau nggak salah. 5.000 ya. Ini mikronya 5.000, 80 volt. Ada 1 2 3 4 8 16 16 kali 2. 16 kali 2 berapa? 16 kali 2. Ya, ini atas bawah ya. Terus untuk transistor bagian pinggir ya, ini enggak kelihatan ya karena sempit. Kabel yang dipakai juga cukup lumayan besar. Ini 2,5 ya ini ya. Kabel yang dipakai 2,5. Nah, terus untuk driver yang dipakai seperti ini, warnanya seperti drivernya kelas TD yang warna kuning. Terus ini isolatornya ya, ini isolatornya beda ya sama yang sebelumnya ya. Ini isolatornya panjang ya, ini langsung satu plek gini.
nggak sendiri-sendiri untuk isolator yang dipakai buat TR-nya ya. Mungkin ada perbaikan karena ini juga tipe yang terbaru, ada inovasi baru ya. Oke, selebihnya seperti itu ya untuk komponen ya. Teman-teman yang ahli mungkin bisa komen nanti ada kekurangan atau kelebihan dari Mas Kibi dari DBG. Mungkin ada kelebihan nanti bisa langsung komen, atau kekurangan dari GBVZ dengan supply power seperti ini ya. Oke, selebihnya seperti itu, kita langsung buat check sound aja ya. Kita pakai komponen full DBG. Nah, ini DBG 332 untuk subwoofer. Ini kita pakai 2 subwoofer, lavosi, terus itu SPL ya, PD186 voice coil 6 in. Ini voice coilnya 4 in. Dengan atasnya ini kita pakai T24N. Kita supply pakai power DBG F9 TD. Nah, kita supply seperti ini volumenya. DLMS kita pakai DBG yang terbaru, yang seri paling murah ya, walaupun terbaru, DP260, 3 jutaan saja ya. Oke, kita langsung buat check sound saja. Jadi ini cuma pasifan ya, ini dua input saja. Nah, ini yang dipakai buat subwoofer, ini dipakai buat T24N-nya. Potongan 50 Hz sampai dengan 100 Hz untuk subwoofer ya. Oke, kita buat check sound. Kita pakai channelnya Nanda Audio Jember ya. DJ Trap Arabic Pemuda Getek VT NGX Ngosek. Ya, oke. Kita ambil dulu. Sebentar ya, Lur. Karena enggak pakai mixer soalnya. Kita pakai supply setrum rumah soalnya cuma 5 paket. Hasilnya seperti itu. Belum pakai mixer ya ini. Belum kita kompres. Jadi ini masih separuh tenaganya, belum sampai full. Listrik 5 paket tanpa ada beban sama sekali, tidak ada kulkas, mati. Sudah terbukti ini powernya sebagai gila. Pembunuh genset ini, kalau gensetnya kecil langsung auto ngebul. Minimal kalau pakai DB 3.2 bisa pakai genset 40 kVA ke atas ya, atau 35 ke atas ya. 20 pasti hampirnya masih ceplak nanti kalau pakai GB sebesar ini ya. Ya, bisa teman-teman simpulkan ya, pasti ada plus minus juga, walaupun ini kelas VZ, ada stepernya jika dipakai buat maksimal. Tapi tentunya mesti kalau punya power subwoofer enggak akan dipakai buat separuh-separuh, pasti langsung maksimal ya. Jadi ini sebenarnya kelas VZ-nya ini juga sama aja, tetap boros nanti hasilnya ya, karena ini juga power subwoofer, pasti dipakai buat maksimal ya. Untuk harga ya, berapa mas harganya ya? Ini murah saja untuk klub GB DB3.2 DBG, ini dibanderol dengan harga 10 jutaan sekian. Jadi belum di angka 12 plus ya. Nah, ini kisaran nanti kayaknya mau rilis nanti di toko langsung, nanti bisa langsung WA aja ya. Kayaknya masih di angka 11 juta kalau enggak 12 juta ya untuk DBG DB32. Langsung aja WA di kolom deskripsi untuk kontak person dari Lorenza Electronic ya. Oke, sekian dari Lorenza Electronic untuk review DBG DB32 hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia.